kita menunggu rekomendasi dari KSM. Jadi kalau proses pemilihan dari bupati dan wakil bupati bisa dijalankan, tetapi untuk mengumumkan siapa yang dipilih itu menunggu rekomendasi dari KSM. Kriteria sendiri bagi bupati seperti apa Bu? Untuk sekda sendiri? Jelas itu harus yang tegak lurus, berani pasang badan untuk perubahan yang lebih baik. Parameternya Bu, kalau boleh tahu? Ah, ini media udah tahu tegak lurus bagaimana, yang 3B bagaimana. Tentu orang yang siap berjuang untuk Kabupaten Jember. Bupati kan punya fakta integritas. Apakah nanti sekda juga akan dibuatkan seperti itu? Oh, semua yang terpilih siap mundur apabila tidak digapi. Tidak perlu dimundurkan, siap mundurkan dirinya sendiri apabila melanggar. Siap.